Assalamualaikum, saya Najmi dari Aksiz. So, jom kita tengok apa menarik berita permainan video untuk minggu ini. Watak terbaru Doomfist di Overwatch boleh dimainkan di Overwatch PTR. Doomfist, watak berkelas offense, sudah dilancarkan semalam di Overwatch PTR, Public Test Region. Doomfist merupakan watak baru keempat dari Blizzard selepas permainan Overwatch dilancarkan tahun lepas. Doomfist mempunyai senjata berjarak dekat dengan gauntlet yang sering diperlihatkan di trailer sebelum ini dan di payload kawasan Numbani. Splatoon 2 demo akan dilancarkan minggu depan. Nintendo baru sahaja mengadakan acara Nintendo Direct khas Splatoon 2 di mana mereka menerangkan beberapa fungsi dan senjata baru untuk permainan tersebut. Nintendo juga memperlihatkan beberapa fungsi terbaru aplikasi Nintendo Switch Online bersama telefon pintar yang membolehkan pemain berkomunikasi sesama pemain lain melalui bual maya suara. Splatoon 2 demo boleh dimuat turun di Nintendo eShop pada 16 Julai dari 6 pagi hingga 10 pagi pada waktu Malaysia. Pernah promosi jualan PSN Store bulan ini, Little Big Planet boleh dibeli dengan hanya harga RM29.70. Anda kini boleh dapatkan permainan eksklusif PlayStation Little Big Planet 3 pada harga serendah RM29.70 di PSN Store dan juga DLC dengan hanya serendah RM5. Kebiasaannya permainan ini ditawarkan pada harga mencapai RM89 untuk versi digital. Little Big Planet 3 merupakan salah satu permainan berbentuk puzzle platformer yang popular pada PlayStation. Ia hadir daripada semua digital dan mempunyai penawaran pelbagai DLC menarik daripada sejumlah franchise lain termasuk seperti Adventure Time, SpongeBob dan sebagainya. Game percuma bulanan untuk PlayStation Plus pada bulan ini sudah boleh dimuat turun. Game of Thrones dari Telltale, Fat Princess Adventure dan Deception 4 The Nightmare Princess ialah antara game percuma untuk pelanggan PlayStation Plus. Di samping itu juga, pelanggan yang mempunyai PlayStation Vita dan PlayStation 3, Hotoful Boyfriend, Elemental dan Eat Them juga dapat dimuat turun oleh pelanggan sekarang. PlayStation Experience Southeast Asia 2017 diumumkan pada 5 Ogos nanti. PlayStation Asia baru sahaja mengumumkan PlayStation Experience Southeast Asia 2017 yang akan diadakan pada 5 Ogos di KL Live Kuala Lumpur. Dari 10 pagi hingga 10 malam, acara tersebut kelak akan mempunyai pelbagai game demo seperti Everybody Golf, Detroit Become Human, Gran Turismo Sport dan sebagainya. Kemasukan adalah percuma. Jadi setakat itulah berita untuk minggu ni. Saya Najmi untuk Aksiz. Jumpa lagi minggu depan.